Saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nak pakai Nabi tak? Dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulangi lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, mekei. Tahu mekei toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Oh, pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Ah, dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." "Ah, ini istri yang baik." Pulang suami buka kam pintu, cipikan. Suami tak ji? Pernah dikasih gitu suami tak, Ibu? Ah, pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel i. Ibu, tahu enggak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok, sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suamita, ibu, kalau nak lupa suamita, kasih ingat, pak, sedekah. Sini kau, aku sudah kai kau. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekai baru banyak osin. Mau disedekai bau kalepanya. Kariwil rambuna, kuning gigina. Nabila suamita, jauh-jauh kau deh. Ya. Nah, datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong. Menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, ale bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya toh, 3 hari 3 malam tidak ada suamita. Ditelepon tidak aktif HP-nya. Dicari tidak tahu kemana. Tiba-tiba datang menggigil, "Ibu, selimuti kak." Kira-kira kita selimuti, bu? Ah, ah, oi bu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak. Langsung, "Dari mana kau?" Langsung diinterogasi. Selimuti kak, ibu? Langsung dia bilang, "Cidak kau." Ah, itu Khadijah. Suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama, ibu, pulang ki pengajian ini, apapun na perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Nah, bu, pakai kau jilbab. Siap. Jangan yang sempit-sempit. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suaminya.
bilang suamita. Nah bilang suamita, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu, saya tidak suka. Tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ah, ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Jelas? Kecuali, dengar, kecuali suamita na perintaki yang bertentangan agama. Contoh, bu, jangan saya mau ku pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kau. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak. Supaya kelihatan itu lehermu yang telu. Supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya? Ibu, apa? Sudah mi lah. Tapi kau dulu belikan anu domeng. Maukah berjudi? Maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi bilang suamita, jangan pernah keluar rumah, tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi periksa itu dosta. Itu mi sendos dos kuenya. Nah lihat-lihat terus. Paceto. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malasain dokna. Sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam mata, pergi ke besui. Apa karena ibu ini? Minta maaf kak, kasihan. Mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, datang ke lihat mama, tak kasihan. Sakaratil maut, bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan. Belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana, tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama, tak kasihan. Pergi ke lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi ke lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana, tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang. Mulai sakit, sakaratil maut. Sampai dimakamkan, tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang. Lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Ah. Masih ada? Kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya na telpon mi temannya, datang mago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah.
biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ajar sama suaminya, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa. Suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu. Tapi istrinya soleha, demi Allah, istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan ki keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suamita. Jangan hina suamita gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang. Agato iko. Ku taunya ko. Nulamar ka dulu anu di seperangka ala sholat. Ndak nu belikan ngar rumah. Rumah lagi bapakku ini tempati. Kamu juga saya selalu belikan kau baju. Pensiun mah kau. Nggak ada gaji nu. Istri seperti ini bu. Nah tunggu kau malaikat. Nah belender kau nanti. Yang ketawa serius kah ini? Ya. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wabil Hadi Rasulillah Wa Kulli Mujahidinillah Bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Rasulmu. Kami sangat mencintai Rasulmu ya Allah. Kami sangat merindukan Rasulmu ya Allah. Karena cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Jadikanlah acara ini berkah. Dan ilmu yang kami peroleh, kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah 5 tahun. Tiap pengajian datang, tapi tetap durhaka sama suami. Sia-sia majelis taklim tadi. Ya? Dua. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk, curiga, curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah telpon suaminya ndak na jawab, mana lagi ini kasihan. Ih, kenapa ini 3 kali ku telpon tak nak jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telpon tak nak jawab-jawab. Ni mana lagi ini? Pasti ketemu lagi tu tamang ese mana. Ini sangka buruk. Sangka baik. Kenapa dia tidak terima telponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Ditelepon-telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Hei, kuliah suamimu bonceng cewek. Wah, mesrana lagi. Ah, bolak-balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang gojek. Sangka baik.
Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tak tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit pilih lagi. Ini tidak bagus. Sangka baik. Hah? Masyarakat, telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya, Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunjukkan dulu HP-mu itu. Kok nggak hargai saya? Ditelepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh, mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede, sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini. Sangka baik. Itu jina datang itu karena mau dipilih. Sangka baik. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh. Ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek-cek. Nah bilang dokter, Bu, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Nah sudah bilang, alhamdulillah. Nah telpon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nak, nanti tidak jadi, maluki lagi itu. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa ki pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Bah, dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini. Pasti, karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja. Di kantor dimarahi sama bosnya. Di jalan kempes ban mobilnya. Baru buka pintu langsung. Memang tong kau lah bolong. Pembohong. Bilang kak jangan kau ngomong. Kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok. Karena istrinya comok. Terjengkel tong orang capek. Langsung kini bilangi bolong. Nah balas ni maga kau comok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Nani, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa caca-caca? Hapus itu. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punyaku kok putus apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba inilah akibat bersangka buruk. Ya berapa banyak rumah tangga berantakan. Yang akhirnya terjadi perceraian. Yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman. Anak jadi korban. Mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri. Mau ke mamanya, mamanya punya suami. Lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? 2 orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg sudah bikin pengajian. Sudah pasang baleho. Sudah datang silaturahmi. Bagi-bagi jilbab. Ternyata tidak terpilih. Sangka baik. Oh, bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Dibeta ki Ustaz? Tidak. Siapa bilang dibeta kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Alhamdulillah, saya ambil hikmah. Oh, ini mi hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustad. Sekarang karena saya jadi ustad, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York?
dekatnya Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Itali, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Tiga umau, meruntuk totu. Mak beli ko, Andre, ko totu runtuk. Mak cakup, mak beli ko, mak. Ya, ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Dua. Saya ulang lagi. Apa tadi yang pertama, ibu? Apa? Bu. Pertama, taat pada suami. Apa diperintah suami, lakukan. Dengan catatan, perintah itu tidak bertentangan agama. Jangan kau pakai spiral. Kalau kau pakai, saya tidak setuju. Ibu pakai, maka selama ibu pakai, laknat Allah selalu menyertai ibu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sangka baik. Nah, yang ketiga, Khadijah. Ibu itu Khadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jantom maki bilang ustaz cari janda. Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Ketika beliau sakaratil maut, usianya 60 tahun. Nabi usianya 45 waktu itu. Sakit Khadijah. Beliau sakaratil maut, dia lihat-lihat nih. Bajunya sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu tambal ibu? Sulam, robek sulam. Saya ingat sekali waktu itu ku kecil, kalau mamaku suruh kasih masuk jarum, tau kan buta-buta mikasnya. Dase, saya itu di Makassar itu namaku Dasat, kalau di kampung Ola Dase. Lah Dase. Nah, sudah lah itu. Naiknya salai. Ditambal lah itu baju. Ambil kain, kalau robek ditambal. Ibu, berapa kali ini ditambal bajunya Khadijah yang dipakai sakaratil maut? Berapa kali dia tambal? Ibu tahu? 8 kali tambal. Padahal sebelum Khadijah menikah dengan Nabi, seluruh barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Coba, bangsawan, kaya, disegani. Tapi ketika sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju lusuh, kot kumal, 8 kali tambal. Dan ibu tahu, yang ke-8 kali tambalnya, 1-7, menambalnya pakai kain. Tapi pada tambalan yang ke-8, bukan pakai kain, tapi pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Masya Allah. Sakaratil maut nih Khadijah. Dia panggil anaknya. Fatimah, ta'al. Anakku, sini kau dulu nak. Iye mui. Tolong saya kau mintakan enggak serbannya bapakmu. Ada itu serbannya bapakmu, selalu dia pakai terima wahyu. Selalu dia pakai terima ayat-ayat Quran. Tolong mintakan saya sama bapakmu, kasihan. Saya mau pakai kain ini, kain serbannya bapakmu sebagai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku
menghilangkan saya dari azab kubur. Saya takut akan siksa kubur. Mudah-mudahan serbannya bapakmu yang selalu dipakai terima wahyu bisa merengankan beban azab kubur. Dengar ibu. Halo ibu. Nabilam Fatimah. Ibu, jangan saya minta. Kita meminta sama bapakku. Masya Allah. Nah bilang anak-anak, magane iya, ini bawa nendok milokom boku, kenapa saya? Ibu aja yang minta sama suaminya. Dengar jawabannya Khadijah. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi. Tapi minta serban, malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Hui, ada? Ada? Ini. Ada? Jangankan minta, nak curi. Sudah, nak simpan baik-baik suaminya, nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi, masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Pegawai honor kasihan. Wih gembira. Nah bilang ini rezekiku. Karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naikkan benang. Tuh. Mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Dibawa karpetnya tempat tidur nak simpan. Istrinya kasih bersih kamar, sapu. Hih, ada kompe-kompe. Diikat benang, nak buka. Hih, uang. Langsung berteriak sama suaminya, Pak. Uang apa ini? Ya mana? Ini yang dibawa karpet. Nah bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa aja? Bisa ini. Pas sapak duit. Oh, nak pari sabana kantor nelakin. Bu, jangan tahu ibu, saya serius ini. Hei ibu. Bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun di ibu sudah di kantong, mi kan tak bisa minambil kalau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nak peresah. Mati mi bro, malu maki ini. Lah comoh sih, perbuatan nasi lah comoh ibu. Jelas? Itulah sebabnya ibu, tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga, itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain, itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin niwannya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu, jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, satu, taati suami. Dua, sangka baik. Tiga, jangan mengambil tanpa izin suami.
Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya, Bu? Betul. Betul? Betul. Maka tapi jangan tom berlebihan, Ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, nah tikam suaminya pakai sapu pisau dapur, nah tutup kamarnya dulu, baru nah tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu, setelah berhasil, dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Jangan kita wabunuh, Ibu. Lebih baik kita kasih obat tidur, supaya dia tidur selama-lamanya. Dia bilang, biar jelek suamiku, jangan kuambilki. Biar pengangguran, jangan kuambilki. Itu milikku, dunia akhirat. Nah, Bu. Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau ki contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati, biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya apa? Mau pergi sosialisasi, tiba-tiba Ibu Ani bilang, Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa sama kita? Sama saya. Biar jago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, Ustaz, anakmu manggis sih, ambeki. Tidak bisa maki lagi konsentrasi. Maki pergi dan bilang, anakmu, ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Kena bilang apa? Pergi maki, sayang. Anak tak, saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita pergi maki dakwah. Saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi satu jam menelpon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor jakon. Pulang kok. Tekon lisu, lisu kok. Kalau enggak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah, dengar semua temanku kasih kecil-kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Yeay, mata lolos. Nah, bilang mi suaminya kodong, ada jauh di kantor ini, ada. Dia bilang, potong dulu pale baru kirim. Hei. Wei Pak, ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Hah? Ada? Wei Pak Desa, takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikin ngangi rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkangi piring Ustaz, pecahkangi satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju. Nah bilang majalloi aja Ustaz, majalloi. Nah pecahkan televisi, pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injai-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut ke sama istri. Aku bilang, apalah aku takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Jadi, Bu, yang ke lima, dengar, datanglah. Nabi mintakan mas sama suami, sama bapakmu, kasihan malu kak minta. Didengar sama Nabi, dengar sama Nabi. Nabi datangi Khadijah, menetes air matanya Nabi. Wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, habis hartamu untuk bantu saya dakwah.
capuk mana warang peramu, semua hartamu habis untuk bantu dakwah Islam. Hanya ini kaserban yang kau minta. Serban saja kau minta, itu pun kau malu minta kepada aku. Subhanallah, wahai istriku yang tersayang. Begitu sayangnya Nabi kepada Khadijah. Sudah wafat Khadijah, Nabi tidur bersama Aisyah. Khadijah sudah wafat, Nabi tidur bersama Aisyah, istrinya yang muda, perawan, cantik. Lalu Nabi bersabda, "Ih, ku ingat nak kodong Khadijah seperti kalau ada di rumah langkah-langkah kakinya." Cemburu Aisyah. Karena bilang, "Saya nu temani tidur, Khadijah nu pikir." Kan enak, Bu. Lain dipikir, lain dirasa. Iya toh? Kan enggak enak, Bu, dikasih begitu. Aisyah keberatan, "Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah? Saya kau temani tapi Khadijah kau pikir. Apa kelebihan Khadijah dari saya? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda. Khadijah lebih tua 15 tahun dari saya. Dari kamu ya Rasul, saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Saya masih gadis, lebih muda lagi. Kenapa kau lebih-lebihkan Khadijah?" Lalu Nabi bersabda, "Wahai Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya, kau tidak bisa bandingkan dirimu dengan Khadijah. Tidak ada orang yang sangat mencintai ku kecuali Khadijah. Tidak ada orang yang berkorban hartanya, habis hartanya untuk dakwah, kecuali seperti Khadijah kepada saya." Lalu datanglah Nabi, "Khadijah, inikah serban yang ku minta?" "Iya ya Rasul, saya takut dengan azab neraka, azab kubur." Tiba-tiba muncul Jibril. Hei, mulai misalnya cerita ibu-ibu, kotak-kotak nama misalnya angka-angka. Nah, Khadijah berkata, "Saya takut ya Rasul." Nah, muncul Jibril. Muncul Jibril. Ibu itu kalau datang Jibril, seperti iklan ada di televisi. Wani piro. Ya toh? Muncul Jibril. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah untuk Khadijah." Masya Allah, Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ibu-ibu, kalau tiba-tiba datang ajudannya Pak Wakil Bupati bilang sama kita, "Ibu, salamnya Pak Iwan." "Pak Iwan siapa?" "Ya Wakil Bupati." "Wih, senang gitu langsung." "Ah, masa masih ingat kayak itu Bapak?" Coba, senang kan? Saya saja dapat ucapan selamat hari raya dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Dasat Latif di Makassar. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Tertanda Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu ucapannya, Bu. Saya bawa pulang di kampungku. Baru ku kasih lihat semua sepupuku di kampung. "Hei, capokmu. Sepupumu ini. Coba. Kita sudah bangga. Gimana kalau Allah yang titip salam? Ya Muhammad, ada salam dari Allah. Mas selengi puangnya. Lori benemu Siti Khadijah." Masya Allah. Lalu Jibril lagi berkata, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Istana dalam sorga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrut, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara." Tahu sifat mutiara, Ibu? Tahu mutiara, Ibu? Tahu mutiara? Nah, itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara. Lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya. Dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan. Tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya.
artinya Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya, dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya, pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke, sudah kalau tidur ngorok. Ini makin tua makin bau kali paknya. Enggak aku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba. Itu suamiku pelit sekali. Nak pegang uangnya, enggak nak kasih sama sekali. Kalau datang enggak pernah tongi senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu, cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, tak ibu, ambil wudu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam sholat, namanya sholat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini, Allah. Tapi inilah jodohku, ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran, ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku, ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya, ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Dia kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau nadua mi anakmu. Jelas? Ibu-ibu. Ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ah, ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Cicilan belum lunas, hah? Anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, tak? Motongi mulus muka, hah? Penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak, ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa, Ustaz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki lima waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Sholatullah, salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah. Wabilhadi Rasulillah. Wa kulli mujahidilillah. Bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Lima ini kita bawa pulang. Insya Allah kita amalkan, Bu, ada gunanya pengajian. Tapi kalau pulang ini tidak ada diamalkan, maka kita hanya datang turut ramai, tidak ada faedah yang kita dapatkan. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Halo ibu-ibu.